teléfono. Kan udah jelas nih, oh kendaraan dinas. Wah, gua harus patuh nih berhenti nih. Kalau gua tendang tadi lu gimana? Bisa kan? Oh, mungkin hansip bos jatuh begini, Cok. Kan gua udah baik-baik sama lu begini. Iya, Bang. Biar lu gak kenapa-napa, kalau gua suruh pepet langsung juga bisa, Dul. Tiger akan melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas yang sering meresahkan warga. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Cilincing ada sebuah tempat usaha yang dijadikan sebagai tempat perjudian. Sesampainya di lokasi ternyata benar, kami mendapati ada masyarakat yang bermain ludo dan bermain remi. Dan beberapa dari mereka mencoba untuk menyembunyikan beberapa barang bukti. Nanti kita datakan semua ya. Yang penting kalian kooperatif aja. Ya. Jangan aneh-aneh. Oh, lu warung gini buat lapak judi sih gimana sih? Iya, ini lagi gini. Kan dijadikan arena judi apa? Enggak main, main ini, Pak. Ah, ini aja kartu mulu. Bukan main, ngapain dia duduk di situ di sini? Kamu main dari jam berapa gabung mereka? Paling sekitar sejaman. Sejaman gabung? Iya. Soalnya sepi sih kalau malam. Ada sewa lapak berapa? Enggak ada sewa lapak, Pak. Enggak ada. Lek-lekan doang. Lek-lekan doang. Lek-lekan doang. Iya, benar kamu jualan yang halal ya. Iya, bakal malam makan di sini. Iya, kalau sekian lebih baik dimanfaatkan buat istirahat ya. Kalau begini apa urusan polisi kan? Rugi dua kali kamu. Tidak ada alasan apapun yang dibenarkan ketika masyarakat melakukan perjudian. Lebih baik bapak-bapak ini kembali ke rumah untuk beristirahat dan tidak menghambur-hamburkan uang yang mereka dapatkan. Jadi semuanya ojek semua? Kamu? Pergi. Pergi apa? Tata air. Tata air. Oh, taman air ini. Bapak? Saya. Tukang bikin mainan. Oh, tukang bikin mainan. Hei, itu warungnya mau dibawa apa mau gimana? Mau diserahkan polis lain. Hah? Udah menyediakan tempat, aduh, malah buat menin jualan orang tuh. Jualan, lo ntar duduk lo hilang, gak ada yang tahu lo, main ludo, main judi mulu lo. Udah ikut, keluar, keluarin lo, yang sana dulu. Ini yang jaga warung, saya dulunya apa? Kompornya matiin dulu tuh, bakaran ntar. Lo, ngapain di sini? Narik apa? Mau belanja, Pak. Tantang. Lo bawa kendaraan gak? Bawa kendaraan gak? Punya truk sih. Hah? Lu ganggu apa bener-bener? Enggak, ngapain? Cuma niat main doang? Lu? Enggak, Pak. Ngapain? Enggak apa-apa ini? Ngapain dulu, tutup. Udah, coba anak dulu, jadi dulu diri. Jatuh lagi. Ini pegangin, bintang. Eh, dompet lu. Nih, tim. Yang di luar dari dompet. Angkat tangannya. Ya, taruhannya berapa tadi? Tadi yang ludo, langsung dilempar ke situ. Taruhannya berapa? Ini ada ini tuh. Taruhannya berapa? Udah jujur aja. Kalian jujur saya pun enak. Angkat tangan sini. Itu yang ada di putul-putul itu yang dibongkar. Ludo berapa kan tadi taruhannya? Ludo itu banyak loh. Kurang lek-lekan doang, gocengan sih. Ya udah, iya, ntar aja. Walaupun gocengan kayak gimana, mendingan ngomong aja, ya kan? Goceng juga duit. Kalian enak, saya pun enak ya. Kooperatif aja udah, ya kalau udah begini kooperatif aja. Dengan nominal besar ataupun kecil, ketika mereka melakukan perjudian,
itu sudah termasuk dalam ranah pidana. Ini udah nih. Di judi lo? Di laci. Udah ngomong, masih nggak ngomong. Di laci. Kendaraan teman saya gimana? Mana kuncinya? Kuncinya mana kuncinya? Dari bawah, biar dari bawah. Saya akan suruh belakang. Ya, dari bawah. Nah, mobil dulu. Tiga. Pakai main judi. Enggak, maksudnya ini Pak, saya nunggu jam subuh aja. Ini di dagangan lo? Bisa. Buat main judi? Udah menang berapa? Kalah, orang baru kali ini. Kalah, nanti kalau ini habis, duitnya bayar pakai telur. Enggak, bayar pakai sawi. Nih, Pak, saya pakai sawi aja lah, merah gitu. Enggak, iseng-iseng. Jarang-jarang yang halal, malah main judi. Iya, maaf. Ini bibinya. Iya. Lu bawa motor nggak? Ini kunci motor lo? Itu kunci mobil ini yang itu. Oh, itu ya udah. Udah cepetan, cepetan. Atas tindakan dilakukan oleh bapak-bapak ini, kami pun mengamankan mereka ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat kami melanjutkan patroli kembali, kami pun masih saja menemukan beberapa oknum yang melakukan pungli terhadap supir truk. Ini kan baru naik kan? Baru. Jam berapa ya? Baru naik, beneran? Parkir ngapain lu harus pagi-pagi? Dari ruang makan dong, Dan. Hah? Dari ruang makan. Ya, bang, siang kemana lu? Kan bisa buru terjadinya dong. Enggak, gak usah lari-lari, ntar gua. Nih, baru gua. Yuk, tutup gua dulu. Diam. Lu suruh siapa ini? Hah? Siapa? Ini uangnya. Saya, Pak. Pasti. Iya, disuruh siapa lu, Pak? Itu juga bolehin proyek itu. Siapa yang bolehin? Hah? Bami. Supir-supir coba lu berhentiin tanya, kesel enggak sama lu? Coba tanya supir-supir berat, kesel enggak? Enggak tahu pasti enggak nanya. Lu minta enggak usah minta-minta, lu kalau mau kerja kerja. Kan gua sih banyak kerjaan. Kalau masih itu jagain. Iya, Pak. Namanya baji lu. Udah lu ikut dulu. Para supir truk mengaku sudah sangat resah dengan adanya oknum-oknum yang melakukan pungli karena beberapa dari oknum tersebut biasa melakukan pungli dengan cara kekerasan. Bro, mau nanya dong? Iya. Lo ngapain, bro? Mas, nih, kok boleh? Ini, loh, saya dari sana izinnya. Dari mana? Loh. Dari mana? Nah, ada. Doang nggak ada hasilnya nggak apa-apa. Lu malakin juga. Saya kalau nggak ngasih saya nggak apa-apa. Nggak ngasih nggak apa-apa ini kan? Eh, itu rokoknya buang dulu. Iya. Ini kan kalau lu bilang ke polisi. Harus dulu kan juga ada yang ngambil bang. Oleh karena itu, pemuda-pemuda ini kami amankan terlebih dahulu ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Daerah Cilincing, kami menemukan salah satu sepeda motor yang mencurigakan. Saat hendak kami berhentikan, pengendara tersebut malah berputar balik dan dengan sengaja meninggalkan kami. Saja mengelak dengan alasan dia memutar balik kendaraannya untuk dia balik ke rumahnya. Surat ke mana? Di rumah, Bang. Ini surat lu. Di sini rumahnya, ayo. Ah, bohong lu. Demi Allah, Bang, ayo. Kalau enggak mau dipotong, lu enggak makan belok. Lu ngapain putar balik tadi? Tadi mau nyari makan, Bang. Kirain mau ngapain? Lu lihat polisi. Kirain kita mau nganter ke rumah lu.
Bukan, Bang. Eh, lu lihat polisi enggak? Iya, Bang, iya, Bang. Oh, kamu sih mau balik, Bang. Gua jok lu. Iya, Bang. Pengen nabrak gua juga, tapi lu ngindar malah lu. Demi apa lu, Bang? Lu usah ngeles, gua lempar kunci lu. Iya, Bang. Tunggu, Bang. Lu tawar aja dulu tangannya. Iya, Bang. Siap, Bang. Dari mana lu, Bang? Dari sini, Bang. Kenapa? Kenapa kamu gak mau berhenti tadi? Tadi kirain siapa, Bang? Kok kirain siapa? Kan udah jelas. Kendaraannya dinas. Oh, kendaraan dinas itu kan udah ngeliat. Kenapa kamu gak mau berhenti? Iya, Pak. Hah? Berarti lu punya dosa, kan? Hal yang dilakukan pemuda tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap kami, yang mana seharusnya apabila dia tidak melakukan kesalahan, sebaiknya dia kooperatif ataupun tetap mengikuti peraturan yang ada. Rumah saya nggak dulu? Di rumah, Bang. Ini rumahnya di sini, Bang. Rumah aja yuk. Apa yang rumah lu, Bang? Nggak pakai masuk, Bang. Orang kaya lu kok jauh-jauh. Tangan ini keluar. Ini nyelakain polisi kerjaan lu ya? Lu ketawa mulu. Iya, Bang. Kerja lu apa? Suruh berhenti, ya. Tadi kita kaget orang. Kok kaget gimana? Motornya, motor dinas sudah jelas. Kalau orang ngambil dosa ngapain takut sih? Apalagi ada polisi malam-malam senang lagi. Bener nggak? Iya, Bang. Tadi kan gocek, kita mau tabrak sih. Iya, gua tadi ngeliat gocek. Nah, contoh juga pemain bola gocek-gocek. Kecuali yang ngebetin motor preman. Ini ngerinya gitu doang, Bang. Ini udah lu liat polisi. Kebanyakan ngomong. Iya, Bang. Gue jatuh gara-gara lu. Kan udah jelas sih, oh kendaraan dinas. Wah, gue harus patuh lu berhenti nih. Aku udah pelan, gue gini kan tadi lu. Kalau gue tendang tadi lu gimana? Bisa kan? Gak mungkin hansip bawa senjata begini, Cong. Kan gue udah baik-baik sama lu begini. Iya, Bang. Biar lu gak kenapa-napa. Kalau gue suruh pepet langsung juga bisa, Dul. Bahkan, tindakan yang dilakukan oleh pemuda ini dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun masyarakat yang melintas di sekitar wilayah tersebut. Kamu dari mana? Mau kemana tadi? Dari... mau pulang, Pak. Dari mana? Rumah orang tua saya. Enggak, kamu dari mana tadi? Mau ngisi bensin dari sana. Iya, dari mana? Mau cari makan. Dari mana? Benar deh. Perginya dari mana? Mau dari kemana? Dari pom bensin. Oh, mau pulang ke sini? Mau nyari makan dulu, Pak. Oh. Nah, saya kaget. Dari pom bensin udah ada. Emang mau nyari makan, Bang. Bener, Bang. Iya, Pak. Orang gak salah, gak ada begitu. Anak motor doi. Lu main di mana tuh? Di siapa terbaju? Karbu apa? Karbu. Oh, karbu nuk. Ini Bang, KLF. Pelatnya dipasang. Iya, Pak. Siapa? Suratnya ada apa di rumah, Pak? Gak peduli gua, surat lu ada. Nanti ambil di Polres Jakarta Utara. Bawa surat-suratnya STNK sama BPKB, ya. Tolong motor habis diganti juga. Gak peduli, lu gak usah banyak cerita. Siapa? Karena pemuda ini tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang ia miliki, oleh karena itu kami amankan terlebih dahulu ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.